lo pernah gak sih ngerasa terjebak sama keseharian lo? Ngerasa kayak bingung gitu, hidup ini tuh kayak gak ada maknanya gitu. Dan semangat lo hilang, motivasi lo hilang. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, sebenarnya hidup lo tuh biasa-biasa aja. Lagi gak ada apa-apa, lagi gak ada masalah juga bahkan. Tapi lo selalu ngerasa ada yang kurang. Ada yang bikin lo bingung dan ada yang bikin lo frustrasi tapi gak tahu apa. Nah, buat lo yang lagi ada di fase ini, lo bisa tonton satu video sebelum tidur kali ini. Gue bakal bahas alasan kenapa kita bisa ngerasa terjebak dan gimana cara buat mengatasinya. So, simak sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Jadi gini, ngerasa terjebak dan gak punya arah tujuan hidup itu sebenarnya salah satu ciri-ciri dari quarter life crisis. Quarter life crisis sebenarnya udah sering banget dibahas 1%. Lo bisa cek playlist kita gitu ya. Tapi buat lo yang belum tahu, singkatnya quarter life crisis itu adalah masa ketika individu mengalami yang namanya krisis emosional. Ya namanya juga quarter life crisis kan, pasti mengalami krisis. Nah biasanya krisis ini ngebuat kita jadi ngerasa ragu sama identitas dan kepercayaan diri kita. Dan ini nggak jarang akhirnya bikin kita ngerasa insecure. Sebenarnya krisis ini juga nggak jarang ngelibatin perasaan lain juga. Kayak misalnya terjebak, terisolasi, ngerasa nggak pantas, dan takut sama kegagalan. Makanya pikiran dan perasaan ini nggak heran jadi ngaruh ke kehidupan kita. Kadang juga muncul pas kita ngerasa hidup kita sebenarnya baik-baik aja, biasa-biasa aja gitu. Makanya masuk nih ke pertanyaan lanjutan yang sering, bisa jadi sering lo pikirin atau kita semua pikirin. Kenapa sih kita tetap ngerasa hal-hal tadi padahal sebenarnya hidup kita tuh normal-normal aja? Mungkin bahkan hidup kita juga lebih bagus kok dari kebanyakan orang gitu. Sebenarnya jawabannya ada banyak banget, tapi gue mau bahas dari salah satu sudut pandang. Ada kemungkinan, bisa jadi lo ngerasa bahwa diri lo saat ini itu nggak berkembang. Atau lo nggak ngerasain yang namanya sense of progress, yang sebenarnya lo kira bakal lo dapet. Nah, ada buku yang namanya The Progress Principle. Ditekenin banget di buku ini bahwa manusia itu pada dasarnya butuh banget ngerasa kalau mereka tuh ngelakuin yang namanya progress, terutama di hal-hal yang penting buat kita. Misalnya lu suka sama kerjaan lu, dulu lu suka, tapi sampai sekarang kerjaan lu gitu-gitu aja. Akhirnya lu ngerasa kehidupan lu stagnan. Meskipun lu udah bagus kerjaannya, misalnya gitu ya. Misalnya lu udah jadi manajer bertahun-tahun tapi di sana terus. Apakah happy? Bisa jadi enggak. Atau lo lagi jalanin hubungan sama orang yang lo sayang mungkin, tapi lo gak ngerasa hubungan lo ini bisa kemana-mana, atau gak ada kemajuan, atau lo ngerasa hubungannya tuh gitu-gitu aja. Apakah wajar kalau kita ngerasa terjebak, kita ngerasa bingung, kita gak ngerasa happy? Bisa jadi, karena ya memang ada teorinya ya yang tadi gue jelasin. Makanya kita di 1% selalu bilang, 1% aja setiap harinya, lo berprogres. Karena gue sendiri dan ya tim gue juga paham gitu bahwa proses dan progres sama pentingnya dengan hasil. Jadi kayak, kalau misalnya lu sekarang udah oke, kalau lu nggak jadi makin oke, biasanya ya bakal ngerasa kejebak dan nggak happy sih. Bahkan di buku itu juga dibilangin kalau kesuksesan kecil yang ada di progres yang lo jalanin itu bakal ngebuat lo jadi lebih produktif meskipun kecil. Dan tentunya bikin lo makin seneng buat ngejalanin aktivitas dan keseharian lo. Nah, progres yang gue maksud di sini bukan soal selebrasi gede atau lompatan besar gitu. Misalnya lo dari staff tiba-tiba jadi CEO gitu ya. Bisa jadi nggak kayak gitu. Karena pada realitanya mungkin kita jarang banget dapetin progres yang gede langsung gitu. Dari yang gajinya 1 juta tiba-tiba jadi 10 juta tuh jarang. Normalnya memang naik dikit-dikit ya, 1 juta jadi 1.500.000, jadi 2 juta, jadi 3 juta, 4 juta, jadi 8 juta, dan sebagainya. Gitu. Itu kalau ngomongin gaji. Tapi kan hidup bukan cuma gaji ya, ada juga misalnya kesehatan lu gitu kan. Ada juga kebahagiaan lu, ada juga nilai lu mungkin kalau lu masih kuliah, banyak lah pokoknya. Makanya kita bisa coba buat mandang dari banyak segi sih. Coba lu pandang diri lu gitu ya, apa sih progres yang udah lu capai, apa sih tujuan lu kedepannya. Cek aja progresnya dari hal-hal kecil, apakah lo udah semakin dekat ke tujuan lo atau belum. Mungkin lo belum bisa ngerjain tugas kuliah lo secepat teman-teman lo, atau mungkin lo belum bisa dapat kerjaan yang seoke teman-teman lo, tapi lo ngerasa bahwa ini jauh lebih cepat, jauh lebih baik, ya itu sebenarnya bisa bikin kita bahagia sih. Jadi sebenarnya tergantung perspektif juga ya. Dan dari hal kecil ini juga bisa ngebuat diri kita jadi diri yang lebih baik dan ngerasain ya sense of progress. Jadi kayak, kalau gue kasih contoh, orang yang gajinya 1 juta naik ke 5 juta, itu bisa jadi lebih happy daripada orang yang gajinya 5 juta naik ke 6 juta. Kenapa ya? Sense of progress. Nah, biar berasa juga progres yang udah lo lalui, lo bisa ngasih reward ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya lo udah ngelakuin sesuatu, lo bisa selebrasi kecil-kecilan. Misalnya abis selesai ujian, terus nilainya ternyata lebih gede, ya apresiasi diri lo gitu. Mungkin lo main game atau makan bareng, meskipun nggak banyak-banyak ya. Ya sewajarnya aja. Abis itu lo kerjain lagi biar makin semangat, apresiasi lagi, kerjain lagi, apresiasi lagi.
itu bakal bikin lo makin berkembang sih. Yang jadi pertanyaan adalah gini, mungkin lo udah melakukan hal itu, mungkin lo udah nyoba untuk selebrasi hal kecil, lihat progres-progres lo, tapi lo ngerasa terjebak. Lo ngerasa masih sering banding-bandingin sama orang lain. Lo ngerasa lo nggak tahu tujuan lo. Well, sebenarnya wajar banget sih kalau gitu. Ya, namanya juga krisis kan. Dan mungkin ini waktunya lo mengalami krisis itu. Biasanya ini dialami di umur 18-30 sih ya. Bisa jadi kalau lo ngerasa kayak gitu, mungkin ada beberapa isu dalam diri lo yang perlu dibantu, diselesain. Yang bisa jadi, ya sekarang lo belum selesain. Dan kalau masalahnya di sini, saran gue sih, lo coba tes aja di 1%.net, lihat lo lagi stres atau enggak. Lo butuh layanan apa di 1%, ada tes layanan, ada tes mental health, siapa tahu ternyata ya kondisi lo mungkin nggak kerasa, tapi lo ada di kondisi yang merah. Mungkin ada yang kuning, ada yang hijau gitu ya, kayak spektrum gitu kan. Siapa tahu lo memang ya butuh curhat, lo butuh solusi dari profesional, bisa jadi. Dan nggak semua orang sebenarnya butuh ke psikolog. Bisa aja lo butuhnya mentor, bisa aja lo butuhnya webinar sebenarnya. Nah makanya kalau misalnya lo ngerasa quarter life crisis, saran gue, lo bisa mulai dari diri sendiri. Pertama, lo bisa set goals. Jadi lo bisa cari tahu tujuan yang mau lo capai itu apa. Kayak bisa aja lo selama ini ngukur progres, tapi kalau nggak ada tujuannya ya nanti nggak jadi nyambung sama tujuan jangka panjang lo. Kalau misalnya lo ngerasa belum punya tujuan, coba deh bikin yang namanya smart goals. Mulai dari nentuin secara spesifik, S gitu ya yang pertama, terus pecahin tujuan-tujuan itu jadi lebih terukur, measurable gitu ya, dan lu bisa bikin tujuannya itu jadi achievable, jadi jangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga jangan, terus habis itu bikin tujuan yang relevan sama ya keinginan lu gitu, dan yang terakhir pasang batas waktu dalam sebulan, setahun, paling bagus sih memang dikit-dikit ya, mungkin seminggu, dua minggu, sebulan gitu, itu bebas terserah lo, tapi kayak kalau menurut gue tujuan ini bisa dibikin setahun, terus lo bisa pecah-pecah per bulannya harus ngapain. Kalau lo ngerasa bingung harus mulai dari mana, ya langsung aja menurut gue lo ikut webinar aja sih. Karena kita ngadain webinar rutin tentang quarter life crisis 1% ya, lo bisa ikut webinarnya di tanggal 5 Maret 2022. Semoga aja lo nonton sebelum tanggal 5 Maret ya. Karena di sini bakal ada penjelasan dari ahli psikologi 1%, ada mentor atau psikolog 1% yang bakal ngejelasin tentang quarter life crisis, kenapa, gimana solusinya, dan lo juga bisa nanya langsung. Plus, dapat juga psikotes, worksheet, dan berbagai alat bantu lainnya supaya bisa ngebantu lo untuk keluar dari quarter life crisis. Akhir kata ya, proses menjadi dewasa itu memang bisa jadi berat dan melelahkan, tapi bisa jadi memang udah waktunya. Gitu ya, memang krisis itu ya biasanya orang memang mengalami, dan mungkin ini waktunya juga untuk lo keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru, terutama tentang quarter life crisis. Oke, semoga aja lo bisa dapat sense of progress dengan belajar terus di 1%, baik secara gratis maupun ya yang berbayar. Pastinya gue pengen lo yang berbayar sih. Biar kita dapat cuan juga kan. Tapi ya terserah lo sebenarnya mau mulai dari webinar, mentoring atau apapun. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.